2006 lah, saya dijemput oleh seorang kontraktor pergi ceramah di industri dia. Dia ada 20 biji lori tak silap, bulldozer semua dah. Saya pun habis ceramah, saya katalah, saya panggil Pak Long, "Pak Long, jom kita pergi umrah." Dia kata, "Abah, ustaz belum sampai seru." Saya kata, "Ni saya seru lah." "Oh, ustaz belum sampai hidayah." Banyak baru ni tuan-tuan, 2006 lah, tak baru lah. Pakcik dan Pak Long ni, "Jom pergi umrah." Dia tak nak, macam-macam alasan. 2 minggu saya nak bertolak tuan-tuan, hidayah milik Allah. Tiba-tiba dia datang naik motosikal yang besar tu, apa, Suzuki Kawasaki apa tu, itulah Easy Rider tu. Sampai depan rumah saya, ketuk pintu, "Ustaz." Saya kata, "Siapa tu?" "Ni Pak Long ni." Saya tengok, "Ha Pak Long, ada apa?" "Ustaz, dah sampai hidayah ustaz." Saya kata, "Sampai hidayah macam mana?" "Ustaz, saya nak pergi umrah dengan ustaz." Saya kata, "2 minggu saya dah clear visa, pasport semua clear dah, dah tiket dah clear, hotel clear, tak boleh. Pak Long tak boleh pergi dengan saya. Ustaz ni orang nak pergi, tak nak bawa pula." Saya kata, "Kalau Pak Long nak pergi boleh, tapi tak boleh naik kapal terbang dengan saya. Saya tempah kapal terbang lain, Pak Long naik kapal terbang lain, saya tunggu di Jeddah. Tak apa ustaz, yang penting boleh pergi dengan ustaz." Dia naik kapal terbang lain tuan-tuan, tapi bukan dia naik seorang, naik ramai lah. Kalau naik seorang belagak betul lah dia tu kan. Jadi dia naik kapal terbang, sampai dekat miqat, dia siap pakai ihram niat. Sampai di Jeddah tuan-tuan, saya pergi ambil dia, bawa di hotel nama Olayan. Saya bagi tazkirah, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Satu hari tak berguna harta anak pinak pangkat darjat keturunan kecuali hati yang tak ada sombong. Saya kata, "Okey tuan-tuan, kita nak masuk Masjidil Haram. Tolong lelaki semua ittiba'." Ittiba' ni tuan-tuan kakak, kita pakai kain ihram, kita tutup belah sini. Kemudian kita kena buka belah sini. Sebab bila kita tawaf nanti, lalu dekat Hadarul Aswad, kita kena istilah. Istilah maksudnya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Long tadi, yang kontraktor tadi, "Ustaz, kalau tak buka boleh tak belah ni?" Saya kata, "Kenapa pula, ni sunnah Nabi." Dia buka. Buka-buka, ya Allah, tatu skorpion, kalau jengking. Oh ya, benar besar. "Ustaz, jangan tanya, masa muda apa orang tak buat, itu saya buat ustaz. Ustaz selalu bagi tazkirah dengan dosa manusia. Ada orang tak nampak Kaabah, ada orang tak boleh masuk dalam Masjidil Haram, ada orang tak boleh keluar, ada orang sesat. Saya banyak dosa ustaz, saya takut tak nampak Kaabah ustaz." Dia susah hati. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Saya kata, "Pak Long, jangan susah hati. Kalau tak nampak, saya doa kepada Allah." Jadi dia pun buka. Bila dia buka, dia jalan, semua orang bakat tengok, ni gangster mana ni. Semua bakat tengok. Jadi dia buat tak kisah, dia jalan. Sampai-sampai dekat pintu King Abdul Aziz. Saya kata, "Okey jamaah, semua tak pernah pergi umrah haji lagi, okey, ikut saya. Allahumma antas salam wa minkas salam." Dah habis, "Allahumma ghfirli dhunubi wa tahli abwaab rahmatik." Langkah kaki kanan, semua langkah. Masuk, tawaduklah tuan-tuan, tundukkan kepala, sebut astaghfirullahalazim, semua sebut. Sebab semua tak pernah masuk, tak pernah buat haji lagi umrah. Pak Long tadi dia, "Ya Allah," dia masuk ni, masuk-masuk sampai dekat rukun Yamani. Saya kata, "Okey semua duduk, semua duduk." Bila semua duduk, saya kata, "Angkatlah kepala, tengok Kaabah, 20 pahala." Pak Long tadi dia nak angkat, dia takut, dia angkat perlahan-lahan. "Ustaz, nampak ustaz." Bila nampak ayah tuan-tuan, dia menangis. Tuan-tuan, pergi umrah, pergi haji, kita tengok Kaabah, kita bawa isteri, lupa isteri. Kita bawa suami, lupa suami. Bawa mak ayah, lupa. Bawa anak, lupa. Bila dia tengok-tengok Kaabah, dia terlupa. "Ustaz, saya banyak dosa. Ustaz, ampunkan dosa saya." Dia minta saya ampun dosa. Saya kata, "Pak Long ni depan Kaabah ni, minta dekat Allah, lupa ustaz. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah." Dia menangis. Di Mekah tuan-tuan, seorang menangis, 40 orang menangis. Bila semua menangis, saya kata, "Bangun, jom kita tawaf." Jadi semua bangun. Saya kata, "Nampak
Nampak tak Hajarul Aswad? Nampak. Nampak tak lampu hijau? Nampak. Sekarang ni dia orang bubuh lampu hijau, tuan-tuan. Dulu dia orang bubuh lime. Dan lampu hijau tu daripada dulu sampai sekarang tak dibuang-buang, dikekalkan lampu hijau tu. Jadi tuan-tuan kena kekal lampu hijau tu. Jadi okey, kita mulakan tawaf. Mula tawaf. Tawaf tuan-tuan, dia tawaf-tawaf. Habis saya bawa depan Multazam. Ni Hajarul Aswad, ni pintu Kaabah, ni Multazam. Multazam mustajab doa. Saya kata palung semua semayang. Tu nak tawaf, dah habis semayang. Okey, kita doa. Pak Long ni duduk sebelah saya. Ustaz nak doa apa ustaz? Saya tak tahu bahasa Arab. Tak apa, sebut Melayu. Saya Melayu pun tak reti. Sebut dosa, saya amin. Dia tak malu dah, dia angkat tangan. Aku pernah ni bully orang ni, ampun dosa aku. Saya amin. Aku pernah buat ni. Oh, dia punya dosa. Ni manusia apa kan? Pak Long, nampak tak? Orang sedang peluk Multazam. Pak Long nak peluk tak? Nak? Pak Long tak boleh peluk sekarang. Kalau peluk, kita kena bayar dam. Haa, tu macam mana? Dalam ihram, tak boleh. Jom kita pergi sign. Sebelum pergi, jom kita minum air zam-zam. Air zam-zam ni tuan-tuan, kalau siapa man ma'u zam-zam fasyariba fa ahsanu fa aqamahu. Barang siapa yang air zam-zam dia nak minum, dia berdiri. Lebih baik berdiri, tengok Kaabah berdiri. Ni air zam-zam. Pegang air zam-zam ni, tengok Kaabah. Bila tengok, lima syarabalah. Seperti mana apa kita niat. Ya Allah, aku ada darah tinggi. Ya Allah, sembuh penyakitku. Kemudian, tiup, minum. Berdiri, sunat. Kecil manis, ya Allah kecil manis, minum. Buah pinggang pula, minum. Tiga kali, ketengok. Kalau ada lagi apa? Migraine. Kalau banyak sangat, sekali sudah. Ya Allah, banyak sangat penyakit. Jalan bang, ya Allah. Banyak sangat kan. Lima syarabalah, seperti mana apa kita minum. Sebab tu tuan-tuan, di Mekah ada air zam-zam. Mustajab, kita doa dengan minum. Di Madinah juga ada benda yang hebat. Tuan-tuan tahu apa dia? Tamar ajwa. Tuan-tuan tahu kan? Tamar ajwa ni Nabi kata, siapa yang pagi-pagi dia makan 7 biji, Allah akan jauh daripada racun dan sihir. 7 biji. Jangan tuan-tuan makan banyak-banyak, 7 biji sudah. Kalau makan banyak-banyak, dia ada kesan sampingan. Kepala kita boleh jadi botak. Kenapa botak? Kerana harganya mahal. Sekilo 120. Tuan-tuan makan banyak-banyak botak. Jadi dia minum-minum. Okey, jom kita pergi sahih. Siapa habis dulu, tunggu. Tuan-tuan, Pak Long tadi dia seorang dia, tak ada isteri. Dia sahih-sahih. Sampai dekat Marwah, semua penuh ni, 40 orang. Saya kata, keluarkan gunting. Mereka keluar. Tarik rambut. Mereka tarik. Tarik rambut. Gunting letak dekat rambut. Saya angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul, ya Allah. Mereka gunting tuan-tuan, air mata mengalir. Pak Long tadi bila dia gunting, menangis dia. Ustaz, ringannya badan saya. Saya kata, hidayah milik Allah. Jom Pak Long, kita pergi peluk Kaabah. Siapa dulu dia dulu? Pak Long ni dia tak ada isteri, dia dulu. Dia duduk sebelah saya. Rupanya dia pegawai waran. Pegawai waran dulu askar. Dah pencen lah. Tuan-tuan tahulah pegawai waran duduk di padang, dia lah gangster kan. General pun tak mani. Dia arahan kan. Skor, sediap. Mani. Saya pun bawa dia. Palu nampak ada orang peluk. Jom. Rupanya orang peluk penuh. Ada seorang muka Arab. Baik aja. Ya akhi. Khalas. Dah habis. Arti ni bagi saya. Arab tu bila saya kata macam tu, lagi peluk. Palu ni. Ustaz, bagi saya ustaz. Depan Kaabah pun nak tumbuk juga. Saya kata, Pak Long di depan Kaabah ni, Pak Long. Astaghfirullahaladzim, lupa ustaz. Dia kata, sabar 20 minit. Dia habis, kita masuk. Dah 20 minit, ya akhi, khalas. Arti ni, sudah bagi saya. Tiba-tiba Arab tu keluar. Saya pegang Pak Long ni kecil je. Saya tolak dia, dia tinggi. Dia gantung dekat pintu Kaabah. Pipi dia kena Kaabah. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Dia menangis tuan-tuan, dia menangis. Bila menangis, sampai dia lupa, tak tahu nak doa apa. Saya bisik kat telinga, Pak Long doa supaya Allah ampun dosa isteri kita, anak kita, mak dan ayah. Ya Allah, ampun dosa isteriku, mak dan ayah, anak-anakku, ya Allah. Tiba-tiba dia senyap pula. Saya bisik kat telinga, minta pula murah rezeki. Lupa ustaz. Ya Allah, murah rezekiku, ya Allah. Sampai lupa tuan-tuan. Bila dah habis tu, saya bisik kat telinga, Pak Long, sudah ha, bagi orang lain pula. Saya pun tarik dia. Duduk dekat makam Ibrahim.
Tuan-tuan, masa tu orang tak berada, dia kesat air mata. Pak Nur, apa rasa? Ustaz, saya umur 58, Ustaz. Saya tak pernah menangis, Ustaz. Kenapa pipi saya kena gambar? Air mata saya mengalir, Ustaz. Saya kata, Nabi bila berdoa kepada Allah, Nabi kata, ya beku, menangislah. Tak boleh, fatabaku, paksa. Air mata yang mengalir secara paksa juga akan padam api neraka kita. Pak Long, tanda dia Pak Long, air mata Pak Long itu padam api neraka Pak Long lah, Pak Long. Dia angkat tangan, alhamdulillah. Bukan saja alhamdulillah, tuan-tuan, dia balik pusing 180 darjah. Balik-balik, jubah tak tinggal, semahyang awal waktu di masjid. Sah pertama, saya jumpa dia minggu pertama nak baca khutbah. Saya duduk sebelah dia. Tengok-tengok, Pak Long, apa khabar? Ustaz, hidayah milik Allah, Ustaz. Umrah pusing segala-galanya. Saya ubah semua, Ustaz. Tiba-tiba dia selak baju dia. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Merah isi ni terkeluar. Rupanya dia doa nak buang tatu. Dia pasang setrika sampai panas. Dia ambil setrika, dia letak-letak, dia angkat. Terkeluar isi. Saya kata, Pak Long, sanggup buat macam ni kah? Dia kata, apa? Dua kalimah saya menangis depan mihrab. Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya, Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat, Ustaz. Hidayah milik Allah, tuan-tuan. Sebab tu tajuk kita ni memang macam tu. Hidayah ni bukan milik saya, milik Allah. Sebab tu kalau boleh, Tuan Aris, buat program. Jangan kira orang nak datang, tak datang. Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Saya nak cerita satu lagi.